Oke, cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, Bun, gimana suaranya udah muncul apa belum? Bun, Bun, kok kagak ada yang jawab ya? Bun, oh iya lupa, ini kan bukan live streaming, Bun, ini video. Aduh, udah telat berapa menit ini? Oke, Bun, balik lagi sama Mimin Ojan di sini, yang paling ganteng, paling imut, paling nandainya. Aduh, pohon skenario negeri. Oke, Bun, balik lagi sama Mimin Ajan di sini, yang paling ganteng, paling imut, paling lucu, sering mandi, tapi sayang, Bun, udutnya masih keneh mulungan puntung. Oke, seperti biasa nih, kalau misalkan kalian baru datang ke channel ini, belum kenal yang namanya sabun, belum kenal yang namanya rinso, apalagi abu gosok yang digosok-gosokin gesrak, mendingan kalian sedekah dulu aja dengan menekan tombol like sama subscribe yang ada di bawah. Jadi, biar Bang Ojan itu bisa beli nasi uduk dan kagak makan mie terus tiap harinya, sing cacingen. Tapi kalau misalkan kalian sudah datang ke channel ini dan sudah menekan tombol subscribe, kagak perlu dipencet lagi, cukup satu kali aja. Kalau misalkan dipencet lagi, Bang Ojan kagak jadi ngopi. Oke, kita lanjut. Jadi nih ya, di video sekarang Bang Ojan pengen review Modo Magis U Performance-nya versi terbaru. Ini adalah Modo Magis favoritnya Bang Ojan, Bun. Oke, langsung aja kita pergi ke situsnya, Bun. Di sini untuk linknya udah urutan nomor 1. Kita klik aja. Oke, Bun, sekarang kita langsung cari aja Modo Magisnya. Nah, lokasinya itu ada di sebelah kanan, Bun. Kita klik aja angka plus 32, bukan plus 18. Maksudnya 18 plus. Oke, jadi di sini versi terbarunya adalah Dev 21.08.15. Nah, untuk device yang support ini masih sama aja seperti device yang kemarin. Jadi kagak ditambahin, kagak dikurangin. Kalau misalkan dari SDM itu dari 615 sampai ke 835. Terus di sini juga sudah support Exynos 8890 sampai 2100. Untuk MediaTek Helio itu cuma sampai G90T. Jadi belum ditambah lagi. Ya sebenarnya sih Mondo Magis ini dikhususkan untuk device kelas menengah ke atas. Jadi bukan kelas menengah ke bawah. Kalau misalkan kelas menengah ke bawah, ya mungkin ada alternatif Modo Magis lain, Bun. Intinya sih Modo Magis ini kagak ditambahin device lain. Ya semoga aja untuk versi terbarunya ditambahin. Amin. Oke, untuk di versi terbaru ini apa sih, Bun, yang beda? Sekarang kita gulir aja. Waduh, di sini ternyata bahasanya pakai bahasa Tiang Feng. Jadi Bang Ojan kagak paham, Bun. Langsung aja kita translate. Oke, Bun, di sini sama Bang Ojan sudah dirubah menjadi bahasa daerah. Daerah Indonesia. Nah, untuk perbaikan pertama nih, kecepatan refresh dinamis tidak dapat mengubah kecepatan bingkai dengan konfigurasi kecepatan refresh tetap. Terus yang keduanya, antar muka yang tidak dirender dan disegarkan tidak dapat keluar dari aktif status setelah menyentuh layar. Nah, kayak gini, Bun, kalau misalkan bahasa Tiang Feng diubah menjadi bahasa daerah, jadi agak susah gitu dipahami. Nah, kalau misalkan dari kesimpulan Bang Ojan nih, dari banyaknya perbaikan di Modo Magis yang baru ini dibanding Modo Magis yang sebelumnya, ini kagak ada yang dirubah ataupun kagak ada yang dimodifikasi. Jadi Modo Magis ini nggak begitu jauh sama versi yang sebelumnya. Kagak naik sama kagak turun. Tapi di versi terbaru ini hanya perbaikan beberapa bug aja di beberapa device ataupun di beberapa perangkat. Jadi intinya Modo Magis U Performance yang versi terbaru ini hanya perbaikan bug aja, tidak menaikkan performanya ataupun tidak menurunkan performanya, Bun. Nah, kalau misalkan kalian pengen download, silahkan kalian tinggal dipencet aja yang uperf dev 21.08.15. Nanti linknya sama Bang Ojan bakalan dinyoy di kolom deskripsi. Pokoknya kalian tinggal ngegaplok aja gratis, Bun. Karena di sini Bang Ojan sudah punya filenya, mendingan langsung aja kita pasang, Bun. Nah, sebenarnya kan Bang Ojan sudah pernah tuh membahas tentang Modo Magis U Performance di video-video sebelumnya. Tapi kalau misalkan versi yang sekarang, Bang Ojan mau nyoba buat menggabungkan dengan beberapa Modo Magis, Bun. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi Nyoy. Kemudian kita gulir aja ke modul. Oke, untuk modul yang Bang Ojan pakai ini adalah FlushRAM. Ternyata Modo Magis FlushRAM ini hanya support untuk device ataupun untuk HP yang 64 bit. Jadi kalau misalkan HP kalian 32 bit itu pasti gagal, Bun. Terus yang keduanya adalah thermal mode. Ini bukan disable thermal ya. Terus lanjut lagi platinum GPU render. Jadi biar si touchscreennya itu agak-agak licin, udah kayak sabun. Terus yang ke bawahnya ini adalah Reru sama Reru LS Post. Agak hese nyebutnya.
Nah, ini baru kemarin sama Bang Ojan dibahas. Terus di sini ada Power Berry Touch. Ini masih ada hubungannya sama touchscreen yang ada di Android kita, Bun. Terus yang terakhir adalah LP Unlimited Gamer. Nah, ini adalah mode Magisk All-in-One, jadi harus kita hapus. Soalnya bisa aja bentrok. Nah, mode Magisk U Performance itu kan termasuk mode Magisk All-in-One. Disarankan jangan menggabungkan sama mode Magisk All-in-One lagi seperti NFS Injector, Magnetar, terus LKT, Emperor. Pokoknya mode Magisk Gaming yang di dalamnya itu nggak cuma satu orang aja. Maksudnya nggak cuma satu script aja, tapi banyak seperti Virtual Memory, terus Jet RAM, RAM Manager, dan macam-macam. Kalau misalkan Power Berry Touch, ini kan fungsinya hanya untuk touchscreen aja. Terus yang Riro ini bukanlah mode Magisk Gaming. Terus yang ke atasnya Platinum GPU Render itu tentang GPU. Terus lanjut lagi ke atas, ini Thermal Mode itu dalamnya hanya thermal aja. Sedangkan kalau misalkan NFS Injector atau yang modul All-in-One itu isinya banyak banget, Bun. Pokoknya udah kayak keluarga. Oke, langsung aja kita pasang, Bun. Gimana sih hasilnya kalau misalkan kita menggabungkan sama beberapa mode Magisk kecil? Next, kita pergi ke download dan di sini sudah ada filenya. Kemudian kita delete aja. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, langsung aja kita lempar HP-nya, Bun. Oke, Bun. Di sini HP Mamang Ojan-nya sudah nyala lagi. Untuk cara settingnya, masih sama aja seperti versi sebelumnya, yaitu dengan dua cara. Nah, cara pertama adalah menggunakan aplikasi Terminal Emulator. Nah, kalau misalkan pakai aplikasi itu, kagak perlu di-restart dulu. Nah, cara keduanya adalah edit manual. Kalau misalkan di-edit manual, kalian harus restart terlebih dahulu, Bun. Oke, sekarang kita setting cara pertama, yaitu menggunakan aplikasi masa depan suram. Oke, di sini sudah masuk. Sekarang kita ketik aja su, kemudian kita tekan enter. Nah, di barisan kedua, kalian isi pakai kode, Bun. Kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. Kita ketik SH, spasi, garis miring, data, garis miring, power, cfg.sh, spasi. Nah, di sini ada 3 mode, power save, balance, sama performance. Bang Ojan langsung aja set ke mode performance. Kita ketik aja performance. Ingat, jangan salah ketik. Kalau misalkan salah ketik, alhasil gagal. Soalnya banyak banget tuh pasukan sabun yang ngetik bagian performance itu pelpol mance, jadi gagal, Bun. Oke, sekarang kita tekan enter. Nah, kalau misalkan kalian mau mengaktifkan mode power save ataupun balance, tinggal kalian ganti aja performance menjadi power save ataupun balance. Oke, sekarang kita tutup aja. Kemudian kita masuk ke aplikasi Road Explorer. Di sini kalian harus berada di memori internal. Kemudian kalian gulir aja ke bawah. Di situ ada folder yang bernama YC. Kemudian kita masuk lagi. Dan di sini ada beberapa file. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6, Bun. Selanjutnya kalian klik aja log underscore uperf.txt. Kita tekan. Kemudian kita gulir aja ke bawah, Bun. Di situ ada power mode tanda kutip 0 tanda kutip strip performance. Artinya mode sudah berubah menjadi performance. Nah, itu cara pertama ya. Jadi kalian tidak perlu restart dulu Android-nya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai cara kedua, kalian kembali, kemudian kalian edit di bagian cur underscore power mode. Kalian edit aja seperti biasa, open in the text editor. Kemudian kalian ubah aja nama yang ada di dalam file ini menjadi salah satu mode yang pengen kalian set. Dari mulai power save, balance, ataupun performance. Karena Bang Oja sudah merubah menjadi performance, jadi di sini tulisannya performance. Awalnya itu adalah balance. Oke, sekarang kita kembali. Nah, settingan untuk di bagian cfg underscore uperf itu masih sama aja seperti settingan yang lama, Bun. Caranya kita masuk ke folder Android, kemudian masuk lagi ke folder data. Nah, kita cari tuh data game yang mau kita mainin. Contohnya adalah apa ya? Di sini Mobile Legend. Kita edit aja namanya, Bun. Rename, kemudian kita blok. Oke, kita copy, kemudian cancel. Jadi kita cuma butuh namanya aja, Bun. So, kita masuk lagi ke YC, terus uperf. Kemudian kita edit cfg underscore uperf.
kita open in the text editor. Oke, di sini sudah terbuka. Nah, ingat di sini Bang Ojan ngepaste-nya kemana ya? Jadi jangan sampai salah. Di situ ada tulisan pagar bintang 60, 60, 120. Nah, kita copy di bawahnya angka itu, Bun. Nah, di sini. Oke. Kita paste aja, kemudian kita tekan enter di bagian namanya, Bun. Nah, jadi kayak gini. Terus kita tekan lagi spasi, kemudian kita isi dengan angka 60 spasi 60 spasi 60. Kalau misalkan kalian bermain game PUBG, kalian isi dengan angka 90. Kalau misalkan bermain game CODM, isi dengan angka 90. Kalau misalkan Free Fire, isi dengan angka 60. Oke, kalau misalkan sudah kayak gini, sekarang kita save dan exit. Di sini bakalan ada file bug, cukup kalian hapus saja. Oke, udah beres, cuma gitu aja settingannya, Bun. So, mendingan langsung aja kita tes menggunakan aplikasi Thermal Throttling. Nah, di sini untuk mode yang Bang Ojan pakai sudah menggunakan mode performance. Kita buka aja. Nah, kalau misalkan HP kita lagi kagak sibuk, lagi kagak kerja, kagak ngerender apapun, si CPU bakalan naik dan turun meskipun kita sudah menggunakan mode performance. Oke, sekarang kita klik aja start. Di sini Bang Ojan menggunakan mode performance. Kita lihat grafisnya apakah bakal seimbang atau naik turun. Jadi udah kayak apa ya? Kayak perasaan si doi, naik dan turun. Nah, Bun, di sini dari grafisnya udah lumayan ijo sih. Ya meskipun Bang Ojan menggunakan mode performance. Cuma kalau misalkan kekurangan di mode performance, kadang ada satu kali drop, yaitu ini berwarna kuning, Bun. Terus nanti stabil lagi, nanti kita bakalan nemu lagi FPS rendah paling satu kali, ntar lancar lagi. Oke, di sini kita tunggu, agak lumayan juga kan. Nah, sekarang kita cek di bagian CPU-nya, karena di sini grafisnya udah ketahuan kan. Kita gulir aja ke bawah. Nah, kalau misalkan si HP kalian itu sedang sibuk ataupun sedang menjalankan aplikasi yang emang agak sedikit berat, di sini clock speednya itu bakalan naik dan bakalan diem di angka tertentu. Jadi nggak naik turun. Apalagi kalau misalkan kalian bermain game. Jadi nih ya, kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis ini, kagak perlu yang namanya diubah ke mode balance, tidak perlu diubah ke mode performance lagi. Jadi cukup standby aja di mode performance. Terkecuali nih ya, kalau misalkan emang kalian butuh penghematan baterai ekstrim, lagi nyasar ataupun lagi diputusin sama pacar, terus kalian disepak tuh di jalan, mau pulang jauh sedangkan baterai udah ngedrop. Nah, di situ baru kalian aktifkan mode apa ya? Power save maksudnya. Jadi untuk penghematan baterai. Oke, sekarang kita matikan, kita stop. Dan kita cek lagi. Nah, di situ turun kan ke 0,63, terus di bawahnya turun ke 1,7, kadang ke 1,4. Jadi kayak gitu, Bun. Mode Magis ini otomatis tergantung aplikasi ataupun game yang kita mainkan. Oke, karena di sini sudah Bang Ojan tes. Kenapa di sini kagak Bang Ojan tes di gamenya langsung? Nanti di part 2-nya bakalan Bang Ojan tes di beberapa game. Game pertama Bang Ojan bakalan tes di game Mobile Legends. Terus yang keduanya adalah game apa ya? Game Free Fire Max. Terus yang ketiganya adalah game PSP atau game offline. Kenapa di sini Bang Ojan kagak tambah game lagi? Aduh, Bun, sing tega we atuh. Iya, memori internal Bang Ojan udah kepepet. Maksudnya udah mepet, kepepet mah itu. Jadi memorinya itu udah nggak begitu cukup kalau misalkan Bang Ojan harus nambah game lagi. Di sini ada motor. Dan kalau misalkan Bang Ojan harus menghapus salah satu game, terus pasang game B, terus game B Bang Ojan hapus, terus pasang game C. Nah, ukuran game itu 1 giga ke atas, Bun. Bukan 100 MB. Kalau misalkan 100 MB mah Bang Ojan ge rela ngarana nanya eta teh. Ngadownload data. Deh, iya menekan subscribe anu gratis gimana berat komodi ngadownload data anu 1 giga tah. Gitu, Bun. Oke, semoga aja dari video Mang Ojan ini jadi hayang ceurik ya.
Oke Bun, jadi buat kalian yang pengen nyoba, silahkan kalian coba gimana hasilnya. Intinya sih jangan sampai kalian gabungkan sama mode Magis Gaming yang all-in-one. Tapi kalau misalkan mode Magis Gaming yang satuan sih ya kagak apa-apa, itu kagak masalah. Terkecuali yang all-in-one, itu bisa aja bentrok. Kalau misalkan bentrok, bukannya nambah ngebut, malah nambah lelet. Nah untuk apa ya, mode Magis yang ini yang ada di video Bang Ojan, yang sudah Bang Ojan pake, nanti Bang Ojan bakalan tampilin di deskripsi, itu opsional, mau dipasang boleh, enggak juga enggak apa-apa, atau mungkin kalian punya referensi lain juga enggak apa-apa Bun. Oke, sepertinya Bang Ojan harus pamit. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ucuk kumplang aja di kolom deskripsi, maksudnya di kolom komentar, atau kunjungi sosial media Bang Ojan yang ada di kolom deskripsi. So, sampai ketemu di video selanjutnya Bun. Thank you. Cermandi.